السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. Saudara pengerusi, saudara presiden, ahli-ahli syura, ahli-ahli jawatankuasa pusat, rakan-rakan para senior, hadirin hadirat para muktamirin, semoga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmat dan berkat ilahi. Saya dahului dengan tahmid kesyukuran alhamdulillah atas nikmat kesempatan dapat bersama-sama dalam muktamar ABIM yang ke-33 kali ini. Seterusnya terima kasih atas ingatan baik pihak penganjur yang masih sudi mengundang saya mengisi program visi gerakan pada malam ini. Dan terima kasih kepada khusus kepada saudara pengurusi atas iklannya yang saya tidak pernah tahu bahwa saya harus diiklankan begitu. Seterusnya saya juga ingin mengambil kesempatan mengucapkan tahniah atas kejayaan mengadakan seminar yang sangat meriah dengan mengangkat tema membina generasi Al-Falah Satu Iltizam. Mudah-mudahan sebutan saya betul, Al-Falah, sebab saya takut ada bacaan lain, Al-Falah, yang berarti petani. Dan saya mendukung tema seperti itu karena kebetulan akhir-akhir ini saya juga banyak bercakap tentang isu Al-Falah dalam hubungannya dengan umat Islam sebagai umat yang sebenarnya sangat berorientasi kejayaan. A nation with a very strong success orientation. Tak ada bangsa dalam dunia ini yang punya orientasi kejayaan sekuat umat Islam. Mana ada umat dalam dunia ini yang setiap hari paling tidak 5 kali dia mendengar seruan Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan. Yang didengar, yang disumbatkan ke telinga umat Islam tidak lain adalah menang, menang, menang. Dan kalau kalah pun baginya itu bukan kekalahan, itu adalah kemenangan yang tertangguh. Begitu yakinnya dia dengan kemenangan, begitu optimistiknya dengan kemenangan. Entahlah, kalau umat sudah salah dengar, Hayya 'alal falah sudah kedengaran Hayya 'alal kalah. Andainya umat menghayati azan, satu seruan yang sangat serius dan perlu dihormati, wajib dihormati. Apabila Bilal, apabila muazin melakukan Hayya 'alal falah dan kata-kata yang terangkai dalam azan, semua orang diam, yang dibolehkan hanya menjawab. Orang di masjid, ketika orang sedang azan, walhal ketika itu dia seharusnya sembahyang sunat tahiyatul masjid, dia menangguhkan sembahyangnya karena mendengar Hayya 'alal falah. Begitu Islam menyuruh kita menghayati al-falah itu. Orang yang sedang membaca Al-Quran, apabila Bilal melaungkan azan,
dia disuruh tutup dulu Al-Quran itu dengan azan Al-Falah. Andainya umat tahu seruan itu, message kejayaan, success orientation yang dibawa oleh azan yang sentiasa berkumandang itu, barangkali nasib kita tidak seperti sekarang ini. Ya, itu sekedar reaksi spontan saya bila menatap kata-kata membina generasi Al-Falah. Seterusnya doa saya semoga Abim yang telah teruji dalam sejarah, teruji selama 3 dekad dengan segala luka-luka, memang kita adalah pahlawan yang dimatangkan dalam rebah bangun perjuangan. Wadah yang telah teruji selama 3 dekad mampu menghadapi pelbagai cabaran, semoga akan terus menerus mampu membawa diri untuk masa-masa mendatang, pada dekat-dekat mendatang yang saya kira cukup mencabar. Membawa diri agar Abim sentiasa relevan, seperti tadi disebut oleh saudara pengurus. Mempertahankan kerelevanan itulah rupa-rupanya yang sangat susah dan sangat sukar. Wadah segagah manapun, kalau tidak dipelihara, dibimbing,